Jembatan menjadi salah satu infrastruktur penting untuk menghubungkan antar pulau, salah satunya di tempat saya berdiri ini, di Jembatan Pulau Papan. Jembatan ini menghubungkan antara Pulau Papan dan Pulau Kadoda, jaraknya sekitar 1 km. Tadinya jembatan ini dibuat hanya untuk memfasilitasi anak-anak pergi sekolah. Tapi ternyata jembatan ini justru menjadi ikonnya Kabupaten Tujo Uno-Uno. Seiring banyaknya wisatawan yang datang, jembatan ini akhirnya menjadi ikon pariwisata di Kabupaten Tujo Uno-Uno. Jembatan sepanjang 1 km ini dibangun pada 2005 oleh masyarakat suku Bajo di wilayah itu. Jembatan sudah 2 kali direnovasi, yakni pada 2013 dan 2018. Renovasi pertama kali dilakukan lantaran pada 2011 jembatan rusak dan tidak bisa dipakai. Kini jembatan terdiri dari 2 bagian, yakni jembatan kayu asli dari awal pembangunan dan jembatan semen hasil renovasi. Dari jembatan ini kita disuguhi pemandangan yang sangat indah. Kita bisa melihat hamparan laut dengan gradasi warna biru. Tak cuma itu, air yang jernih membuat keindahan Laut Togean terlihat jelas.